Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita kembali di dalam pembacaan Injil pada hari ini dan juga renungan singkat yang akan diberikan oleh saya, Father Stanley William Matakim. Biarlah Injil pada hari ini memberi berkat kepada kita semua. Selamat mendengar. Dan sekarang, marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Al kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandurnya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, tema untuk khotbah kita pada hari ini adalah Tuhan itu murah hati. Dalam Injil hari ini, pemilik tanah mungkin kelihatan tidak adil kepada para pekerja, terutama kepada mereka yang mula bekerja di awal hari. Dalam pikiran kita,
pekerja yang telah bekerja lebih banyak jam harus dibayar lebih, manakala mereka yang bekerja kurang jam harus dibayar lebih sedikit. Perumpamaan ini mencabar pemahaman kita tentang keadilan. Sekarang, kerajaan surga seperti Yesus mempersembahkan kepada kita Allah yang mempunyai pemikiran yang berbeza dengan kita. Tuhan seperti pemilik tanah yang mempunyai kemurahan hati terhadap semua orang. Dia tidak berkira dan pemberian dirinya tidak bergantung pada berapa banyak atau sedikit yang kita berikan kepadanya. Dia memberikan satu dinar atas belas kasihan dan kasihnya kepada mereka yang layak dan juga yang tidak layak. Hari ini kita dipanggil untuk bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan atas kasihnya yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Dan sebagai pengikut-pengikut Yesus, inilah yang diarahkan kepada kita untuk mencontohi Allah Bapa yang sentiasa bersikap murah hati kepada semua orang. Di dalam pelayanan kita, kita harus fokus kepada misi kita untuk memberi kasih Yesus kepada semua orang, dan bukan hanya fokus kepada kekuasaan kita maupun apa yang kita dapat lakukan. Jadi persoalan yang harus kita tanya dalam diri kita pada hari ini adalah, pernahkah saya mengalami kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan dalam hidup saya? Jadi semoga saudara dan saudari, hari ini kita semua diberkati dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memberikan kasihnya kepada semua orang.